Halo, assalamualaikum adik-adik. Video kali ini kita akan membuat kerajinan meronce dari bahan manik-manik. Tugas SBDP kelas 1 tema 4 subtema 4. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, kita siapkan tali senar. Lalu kita potong tali senarnya kira-kira berukuran 50-60 cm. Kita mulai meronce sebuah kalung dari bagian tengah kalung. Langkah yang pertama, kita pegang kedua ujung benang. Kemudian kita masukkan manik-manik berukuran 3 mm ke dalam salah satu ujung benang. Nah, seperti ini ya. Langkah selanjutnya, kita gabung kedua ujung benangnya. Lalu kita masukkan manik-manik berukuran 8 mm. Kita masukkan 5 buah manik berwarna silver. Nah, kita sudah masukkan 5 buah manik seperti ini. Selanjutnya kita bagi menjadi dua tali senarnya. Lalu kita masukkan manik berwarna pink ke dalam benang. Kita masukkan yang berwarna silver. Kita masukkan lagi yang berwarna pink. Kita silang warnanya seperti ini ya. Selanjutnya kita buat juga hal yang sama untuk benang di sebelah kiri. Nah, seperti ini hasilnya ya. Langkah selanjutnya, kita bebas menyusun atau memasukkan manik-maniknya dengan warna yang kalian suka. Tapi kalian harus pastikan di bagian kanan dan kirinya harus sama.
Jika sudah terangkai semua, kalian pastikan jumlah kanan dan kirinya sama. Jika sudah sama panjang, langkah terakhir adalah mengikat talinya. Nah, meronce kalung manik-maniknya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.